Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 8 Denpasar, yang saya hormati Wakil Kesiswaan SMA Negeri 8 Denpasar, yang saya hormati Ibu Bapak Guru serta staf pegawai SMA Negeri 8 Denpasar dan juga tentunya teman-teman tercinta yang sedang berada di rumah. Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada ide sang yang widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul hari ini dengan sehat dan berbahagia dalam rangka talk show pemilihan Trina Bagus dan Trini 2021. Suatu kehormatan bagi saya, Anak Agung Ayu Yesa Perlia karena diberikan kesempatan memandu acara dan juga menemani para penonton hari ini untuk beberapa waktu ke depan. Dan tentunya hari ini saya tidak sendirian karena di samping saya sudah berada dua rekan saya yang tak lain dan tak bukan adalah Truna Bagus dan juga Trini Jegek Sepapan 2020. Selamat pagi Truna Bagus dan Trini Danila. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya? Baik. Setengah-setengah ya, baik ya. Oke. Uh, kalau pepatah tuh bilang kan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu ada lebih baiknya Berada Bagus dan Turin memperkenalkan diri terlebih dahulu sekaligus menyapa para penonton yang berada di rumah. Halo semuanya, kenali nama aku Ibagus Mademani Astagina Wiswara dari kelas 11 IPA 7. Halo semuanya, saya Putu Danila Mayaswari, biasa dipanggil Danila, dari kelas 11 IPS 3. Oke, jadi... Trinida Bagus dan Trinida Nila, uh, beberapa hari yang lalu nih kan kita sudah membuka kolom pertanyaan di Instastory kita kan, di Instagram, Trini Trini, Trunia Trunia Nah itu adalah kesempatan untuk teman-teman uh, sekalian, khususnya para adik-adiknya, uh, untuk mengetahui bagaimana sih pemilihan Trine Bagus dan juga Trinia Jegek Semapan 2021 ini. Oke, okay, uh, kita mungkin akan mulai ya, masuk ke pertanyaan pertama ini yang paling basic uh, ditanyakan. Nah, apa sih TBTJ itu sebenarnya? Oke, bisa dijawab. Terima bagus. Ya, jadi TBTJ itu menurut aku adalah suatu ajang pemilihan siswa-siswi SMA Negeri 8 dan Pasar yang dimana nanti akan dipilih siswa yang memiliki sifat kepemimpinan, cerdas, berprestasi, serta berpenampilan menarik. Selain itu mungkin ada juga dari teman-teman yang mau fokus di bidang pageant, mau maju ke pageant yang lingkupnya lebih luas lagi, contohnya seperti turun-turun di kota Denpasar, Duta Andak, dan masih banyak lagi. TBTJ Semapan ini bisa banget jadi langkah pertama bagi kalian untuk masuk ke dunia pageant dan mengembangkan diri kalian lagi. Betul, betul. Uh, dan Terunda Bagus dan turun yang ini bukan hanya sekedar organisasi sekolah biasa, melainkan juga tempat mencari jati diri, mengembangkan bakat, dan juga mengembangkan kepercayaan diri, ya kan? Karena aku juga ngerasain sebagai salah satu finalisnya, benar-benar sangat terbantu untuk membangun kepercayaan diri kita. Oke, okay. uh, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu kalau nggak bisa bahasa Inggris itu gimana? Ini sebelum dijawab ya. Ini salah satu pertanyaan yang cukup banyak ditanya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris tuh gimana? Kalau nggak bisa bahasa Bali itu gimana? Atau nggak bisa menguasai beberapa aspek gitu. Itu tuh gimana sih? Boleh nggak tetap join? Boleh gabung nggak di turun bagus dan turun jekek ini? Uh, boleh banget. Karena kita kan masih punya bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Selain bahasa Bali, bahasa Inggris, kita bisa masih bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Selagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan itu bisa banget. Selain itu juga masih ada aspek penilaian lain, gak cuma dari segi bahasa aja, dari segi ilmu pengetahuan juga ada. Jadi kalau misalkan jangan jadiin uh, keterbatasan kalian dalam ber, ber, berbahasa Inggris dan berbahasa Bali itu halangan untuk kalian maju ke TBTG Semapan. Ya benar sekali yang dibilang sama dan Nila tadi. Walaupun nggak bisa nggak bisa pasif dalam berbahasa Inggris apu, ataupun berbahasa Bali, karena biasanya kan sekarang uh, kebanyakan dari teman-teman kita juga pakai bahasa Bali itu kan sama teman kan jadi lebih enjoy gitu nggak lebih baku gitu bahasa Balinya. Jadi ya nggak apa apa pakai bahasa Indonesia yang penting sopan ya dan tidak menyimpang dari pertanyaan betul sebenarnya sih intinya kalau misalnya dari uh, pribadi masing-masing memang sudah niat dan punya kemauan untuk mengimprovisasi diri untuk mengeksplor diri apa sih yang kita tidak bisa kita mau belajar gitu itu sebenarnya udah salah satu poin plus ya dan sangat amat terbuka malah uh, kita oke okay. uh, lanjut ke pertanyaan ketiga Dulu cara bangun chemistry antara sesama finalisnya nih gimana? Kan kita secara online kan? Oke okay, gimana? Bisa dijawab? Uh, jadi waktu itu, aku sama pasanganku kan waktu itu situasinya lagi masih covid ya Jadi semuanya masih dilakukan, ya perusahaan banyak lebih dilakukan secara daring Jadi cara aku bangun chemistry sama pasanganku waktu itu ya lebih sering komunikasi lewat Ya kayak whatsapp gitu kan lebih sering komunikasi dan juga ada beberapa kegiatan uh, TBTG yang diadakan secara offline. Nah di sana aku meman memanfaatkan kesempatan untuk komunikasi dengan pasanganku. Jadi bisa lebih dapat chemistrynya. Karena chemistry kan penting juga nanti ke depannya untuk di pemilihannya. Selain itu saling terbuka aja satu sama lain. Karena kita berdua puluh nantinya akan jadi satu tim kan. Harus bisa bersosialisasi satu sama satu sama lain gitu. Karena kalau enggak di lingkupan ini kita nggak bisa bersosialisasi gimana caranya kita maju ke lingkup yang lebih besar gitu kayak aku sama bagus enjoy aja terbuka aja ujung ujungnya jadinya akrab gitu menurut ujung ujungnya ya udah ngalir aja gitu kan uh, tergantung pribadi sih sebenarnya mau ya, mau mau kayak gimana gitu tapi kesadaran diri sendiri bahwa kita itu maskot SMA Negeri 8 dan pasar ya, kita bener, harus kompak ya. jadi ya udah ngalir aja gitu kayak ya kan bener Oke, okay, uh, lanjut ke pertanyaan keempat, ini juga cukup banyak ditanya. Selama menjadi truno bagus dan truner jegek, itu apakah ada kesulitan? Nah, itu boleh disebutin kesulitannya itu apa aja dan bagaimana cara kita mengatasinya? Uh, jadi, waktu setelah kita terpilih menjadi truno bagus dan truner jegek Semapan, jadi sudah sering aku bilang juga situasi waktu itu masih COVID dan pemilihan kita pun diadakan secara online kan kebanyakan waktu itu. Jadi ya kesulitannya di sana di, di situasi covid itu yang lagi heboh hebohnya lagi marak maraknya. Jadi kita nggak bisa ngadain kegiatan secara offline. Jadi satu satunya solusi ya kita adakan secara online. Dan waktu itu juga kita nggak terlalu banyak melakukan kegiatan karena tahu juga kan kalau misalnya kita melakukan kegiatan yang terlalu banyak membawa masa atau kasihan juga kan nanti teman-teman kita bisa kita bisa nyebarin virus gitu loh. Okay. Jadi ya cara amannya kita adakan secara online gitu. Selain itu kesulitannya juga mungkin ada di komunikasi ya. Karena kita kan 20 orang dengan berke dengan kepribadian yang berbeda gitu. Jadi susah menyatukan 20 kepala itu. Tapi itu sih serunya ikuti BTJ. Kita bisa ketemu orang-orang baru, ketemu orang-orang unik. Jadi kita tahu lebih banyak lagi soal lingkungan sosial betul ya pastinya setiap organisasi dan kegiatan itu pasti ada kesulitannya masing-masing sebenarnya gitu tapi uh, gimana cara kita menyelesaikannya itu uh, tantangan bagi diri kita sendiri ya uh, dan ini juga saya berharap untuk uh, Trinidad bagus yang terinjajek selanjutnya bisa lebih sukses lagi daripada kita dan juga semoga keadaan bisa terus membaik sehingga semua kegiatan sekolah dan juga organisasi bisa berlangsung seperti semula oke okay. Uh, kita masuk ke pertanyaan kelima ini pertanyaan yang dari awal banget terus ditanya-tanya nih tes wawancaranya itu sebenarnya tuh membahas tentang apa aja sih nah kalau tahun ini tes wawancaranya itu diadakannya secara online atau offline sebenarnya kita berencana semoga keadaan juga mendukung ya kita rencananya sih maunya offline biarkan pengen ketemu juga sama peserta pesertanya biar tahu oh ini loh muka muka penerus TBTJ semapan gitu untuk membahas apa karena kita masih TBTJ semapan masih di lingkungan sekolah kita mungkin membahas tentang sekolah aja selain itu juga pertanyaan itu fleksibel kan ya kita membahas soal pengetahuan umum juga jadi intinya pahami aja ipalexas tersebut hankam ya benar sekali sih yang dikatain sama dan danilah tadi uh, jadi nggak perlu takut gitu sama tes wawancara atau interview gitu nanti yang nanti yang ditanyakan itu pasti pengetahuan umum gitu yang secara garis besar diketahui oleh siswa-siswa uh, SMA Negeri 8 dan Pasar. Jadi ya pelajari tentang sekolah juga bisa, pembelajaran tentang diri sendiri juga bisa, suatu pendapat-pendapat yang ditanyakan oleh juri-juri nanti juga bisa kok. Jadi intinya banyak belajar aja sih. Intinya relax juga ya, sih, relax karena relax. kalau misalkan Tengah. nervous itu jujur menghancurkan semuanya. Santai aja. Benar-benar, karena dari awal udah dicecer nih DM-nya kayak, Kak tes wawancara itu nanti gimana kayak gitu sebenarnya santai aja sih sebenarnya yeah. karena uh, pertanyaan itu ya seputar diri sendiri sekolah dan pengetahuan umum yang pastinya udah hampir semua siswa tuh tahu gitu asalkan nanti gimana cara kalian jawabnya kepercayaan diri kalian itu itu nanti kita lihat juga di sana oke okay, masuk ke pertanyaan terakhir ini uh, pertanyaan yang juga cukup uh, banyak ditanya sekarang gitu kan karena sudah masuk di akhir tahun gitu kapan sih pendaftarannya dibuka dan bagaimana mekanismenya. Nah, ini sekaligus menjadi pengumuman resmi bahwa pembukaan Truna Bagus dan Truni Jegek 2021 itu resmi dibuka pada hari ini. Oke, jadi untuk mekanismenya bisa dijelaskan mungkin secara garis besar dulu ya dari Truna Bagus atau Truni Danila. Jadi yang pertama itu kan tadi pendaftarannya yang sudah dibuka resmi hari ini. Kemudian setelah pendaftaran kita lanjut ada technical meeting. Setelah technical meeting kita akan laksanakan itu tadi wawancara tahap 1 di mana kita akan mencari 10 besar yang akan menjadi finalis di grand final nanti. Kemudian setelah wawancara tahap 1 kita lanjut ke tes bakat mencari juara atribut yaitu truna dan truni berbakat. Kemudian setelah tes bakat kita ada pembekalan setelah uh, di sana tadi jelaskan sama Turi dan nilainya ada tes wawancara tahap satu. Nah di tes wawancara tahap satu itu kan menentukan 10 finalis 10 besarnya 10 pasangnya. Nah jadi setelah itu setelah pembuatan materi akan diadakan food, sesi foto 10 besar finalis TBTJ 2021. Nah nanti tujuan foto uh, foto food, uh, photoshoot itu untuk diupload ke Instagram Truna Bagus Turi Jegeknya nanti juga di foto itu kita memperkenalkan finalis finalis 10 besar dari TBTJ Semapan dan setelah itu juga nanti dari foto itu akan dipilih truna dan truni favoritnya berdasarkan like nya nanti ya nah setelah itu akan ada pelatihan untuk finalis 10 besar ya dan dimana nanti di pelatihan itu akan dilatih untuk persiapan grand finalnya nanti nah setelah ada pelatihan maka ada gradi bersihnya. Nah, gladi bersih ini akan diadakan secara offline. Nah, kemudian ada deep interview. Nah, deep, di deep interview ini nanti akan diseleksi lagi untuk menentukan lima besarnya. Nah, kemudian akan lanjut ke grand final pemilihan Turner Bagus Tenis dua puluh 2021. Oke, itu mungkin memang secara garis besar aja dulu ya. Untuk lebih detailnya, makanya terus ikuti dan follow Instagram kita, trunetrunismapan Di sana kita update tentang pemilihannya, keseruan-keseruan kita Jadi jangan lupa di follow Oke, okay. uh, tidak terasa benar-benar uh, kita sudah berada di penghujung acara Mungkin karena kita juga ngobrol lah, santai aja uh, Terima kasih sebelumnya kepada Trino Bagus dan Trunet Danila sudah menemani saya pada hari ini Terima kasih juga kepada para penonton yang sudah setia menemani saya dari awal hingga akhirnya acara Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Saya Trina, Trini Gesari. Saya Truna Bagus. Saya Truni Danila. Pamit undur diri, kami tutup dengan para Santi. Om, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salaf sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa untuk follow terus, ikutin terus IG kita, yaitu Truna Trini Semapan. Dan ikutin terus keseruan pemilihan TBTJ 2021. TBTJ Semapan sukses.